Assalamualaikum everybody and welcome to the another video of Lin Chronicle. So, Din? Cheer! Yeah. Dah ganti intro dah. So, hari ni Huiko datang. Dia lepak untuk seminggu. So, aku nak curi tenaga dia sikit untuk record something pasal dah rindu dah. Kita ramai tak record. Okay. Lagi-lagi, dah chill. So, hari ni kita nak record something pasal Android phone. Kita banyak benda yang kita buat dengan phone kita tapi cikgu aku, cikgu Android aku, Huiko. Kenapa aku? Pasal kau yang ajar. Okay. Ajar aku tentang satu app lah. So, aku rasa nanti aku akan editkan semua yang kita buat dalam phone, kedua-dua phone kita ni. Kita pakai satu, aku cakap tema, dia cakap salah. Apa nama dia? Personal. Ini yang orang panggil launcher. Launcher? Launcher Android. Android tu launcher tu aku macam home screen punya layout. Aku rasa sama je. So, tak sama. Layout screen lah. Ada orang suka pakai apa tu Android. Ada orang suka pakai tema yang betul-betul bagi dia berat. Tapi yang ni aku rasa yang paling ringan sekali. Dan simple. Ya, dan yang penting dan simple. Dan paling ringan dan dia memang jimat RAM. Itu penting tu. Masa sekarang kan, orang semua nak sampai 8 RAM semua. 20 RAM tak cukup. Letih kata kan. So, yang ni nama dia apa ni? Orang panggil dia Smart Launcher. Ya, apa tu take nama benda ni? Yelah Smart Launcher. Namanya Smart Launcher? Ya, nama dia literally Smart Launcher. Smart Launcher je, aku google liat. Cuba kau tengok betul. Smart Launcher 3 yang kita pakai ni. Dia ada dua version tau. Sama ada free ataupun pro version. Yeah. Pro version adalah tanpa ad tau. Dan dia kasih features lebih. Yes, ada feature ada lebih. Ada features lebih. Contoh juga. Macam widget, tambah widget semua tu lah. Kalau free version dia tak ada widget. Tapi dia ada ads. Tapi kau boleh turn off lah ads tu. Macam tu lah. So widget macam yang aku tengah tunjuk sekarang ni. Ni widget. Ya Allah, banyak ni widget aku. Okay, exit. So aku dah beli je. Aku rasa harga dalam berapa, RM13? Aku rasa bawah. Mana RM13? Tak, dia RM8 something. RM3 sekarang. RM3 sekarang. Jom tengok sekali. Dia RM3. Aku dah beli dah. Tak nak tengok dalam Google. Cuba tengok dalam Google lah. Kau boleh tunjuk lah. Boleh. Tadi information untuk kedekat. Dia RM3 serius. Aku pun macam, ya kau pun tahu aku. Sampai yang view aku dia tahu dia macam aku kalau dengan duit. Tapi dengan RM3 aku rasa macam berbaloi lah lagi feature saya kasih. Let's see. App install. Aduhai, kenapa kau tulis app install? Okay, last time aku terus terang lah. Last time aku beli dalam 6 minggu lebih. Tapi aku beli RM3. Dia beli RM3. Aku beli RM3. Sekarang ni pun aku rasa skill RM3. Kalau kau tengok. Ya, tapi macam mana pun tak aku berbaloi. Okay. Mereka boleh tunjukkan sikit apa yang bagi betul-betul bagi dia ringan. Ringan lah? Okay. Firstly, kalau kau tengok dekat handphone aku ni kan. Memang dia punya layout dia memang simple je lah. Kalau aku cakap, contohlah aku nak tutup screen, tak akan aku tutup screen lagi. Tak, stop lah. Kalau kau tengok kan, memang tak ada widget. Contoh aku tambah clock kan. Okay. Ini je lah kalau aku punya home screen. Kalau buka screen kan, buka lock screen je, keluar ni je. So kosong, macam kosong gila. Macam mana nak buka? Tak boleh buka. Padahal kan button aku di kiri sekali dah bawah sekali. Kalau kau tekan kan, cajang. Dia akan keluar tu. Itu pasal satu dia aku suka dengan application pasal dia kosong tau. Dia kosong gila. Okay. Lepas tu kau boleh set lah gesture, tapi aku tak set sebab aku malas. Dan kalau aku tengok mirai aku tengah kacau dia. Okay, fine. Okay. So basically memang application ni memang sangat simple lah. Tapi memang dari dulu sampai sekarang aku masih suka pakai. Daripada tahun 2013 dia keluar smart launcher tu. Memang best. Dan dia boleh nyorokkan app. So hidden app. Tak boleh beritahu apa password apa benda. So dia bermain lah. Aku dah termatikan. Aku dia lock boleh, sendiri. Boleh. Sama boleh. Okay. One, two, trip. Okay, sorry. So kalau kau tengok iPhone aku memang simple lah. Orang nak buka macam, apa ni? Cuma aku nak main ni. Ambil balik lah. Ya, itu satu benda yang best. Macam kasih orang macam, apa menjadah aku nak pakai. Tekan dia. So macam kat phone aku, Huiko dia letak satu button kat bawah sini. Tapi aku hidekan semua. Aku just swipe je untuk keluarkan. Aku button? Dia button yang disembunyikan. Aku keluarkan di sebelah tepi. Tapi yang benda paling aku suka dengan benda ni adalah gesture dia. Pasal aku kalau buka Facebook, daripada aku nak satu, dua. Daripada aku macam tu, better aku just swipe kat sini. Aku boleh buat gesture terus buka Facebook. Swipe ke kanan. Swipe ke kiri. Swipe ke kiri. Swipe ke kanan aku buka benda lain. Jap. Kau kena ini bertouch lah. Ini bertouch dekat SCR Pro. Baru boleh nampak touch feedback kita. Tak apa. Alamak, tak apalah. Okay. Jadi kau faham apa maksud kita orang. Aku swipe ke kiri dia. Aku tengok. Aku swipe ke kiri, dia akan terus buka something else. Kalau aku swipe ke atas, dia akan lock terus. So itu yang first aku macam,
weh, aku masa ni aku tak payah tekan lock untuk lockkan phone aku. Senang. Aku kata, holy shit. Tengok, tengok berapa ringgit pada terus beli. Hmm. Tapi nak tunjuk sedikit tutorial untuk siapa nak buat. Okay, kalau kau tengok ada banyak setting sini. Huiko, aku rasa kau punya lagi expert kau nak terangkan daripada aku. Apa? Okay, contoh. Okay, as preference. Kalau kau tengok kan, dalam global setting ni kau boleh set macam-macam lah. Kadang-kadang dalam global setting ni dia ada macam set as default launcher lah. Okay. Screen orientation, kau ikut suka kau lah. Kau nak buat portrait ke ataupun kau boleh pusing ke sini, dia akan adjust macam ni. Tapi landscape bukan untuk pro je ke? Ha? Landscape yang pro saja. Aku pro bang. Lupa pula. Aku okay. Pro juga. So, kau boleh orient kau punya screen lah. Okay. Status bar visibility, faham je lah. Okay. Wallpaper mode, kau boleh buat antara vertical ataupun landscape. Landscape, buruk. Landscape ah, buruk ah. Buruk doh. Aku dan cantik gila. Sebab itu aku suka buat vertical wallpaper. Dan improve visibility ni untuk macam wallpaper kau cerah tau. So kau tak nampak tulisan ikon application kau. Okay, di team ni kau boleh tengok tak? Aku sebenarnya aku pakai transparency team tau. Transparency team ni maknanya button aku hilang, semua benda hilang, dan dia punya team dia sangat banyak kalau kau tengok di sini kan. Okay. Banyak gila team. Kau boleh pilih macam-macam. Atau Ada yang free, ada yang kena bayar. So atau kena contohnya kau boleh customize diri. Contoh aku buat sini kan. Okay. Games. Aku edit icon. Aku pilih daripada gallery. Alamak nak buka gallery ya. Buka je lah. Mampus lah. Okay. Okay. Contohnya aku pilih. Kau punya gallery. Buka je lah. Mampus lah. Iya. Gallery lah pindir. Oi, bahayalah. Bahayalah, kena cut lah sini. Okeylah, contoh aku ambil akan seki dia. Okey. Contohnya aku buat ikon sini. Boleh edit jadi sini. Oh, so kalau buat PNG belakang transparent, boleh memang buat cantik gila lah. Siapa rajin buat nak buat. So cut situ ya. Hopefully not. So, yang paling aku nak kau terangkan adalah gesture. Ataupun biar aku je yang terangkan pasal aku suka sangat dengan gesture. Okay, back to telephone line. Home screen tu semua benda biasa. Kau boleh eksperimen. Yes, kau boleh eksperimen dengan ni. Dengan harga RM3. Kita bukan ni sponsor ke apa. Tapi ni pasal aku pakai dah lama. Selepas budak ni ajar. Kau tahu RM3 aku keluarkan untuk benda ni. RM3 pun. So, gesture ni dia kalau kau nampak, aku boleh buat banyak benda. Swipe up, bump, double tap segala kan. Tapi yang paling aku suka yang bawah ni, kalau kita ambil pro, dia ada dua finger. You can dua use finger. Two finger. Tu masuk ke dalam apps mas. Faham lah kata. So contohnya macam kau nampak tadi, kalau aku swipe left, dia akan pergi ke Facebook. Kalau aku swipe up, dia lock. Tapi kalau aku guna dua jari untuk swipe up, you remember? Dua jari. Aku akan terus buka aku punya audio player. Audio player. So kau boleh tukar. Boleh lah. Macam-macam lagi features. So kalau buat dua ke atau untuk benda lain pun boleh juga. Double tap, kalau aku terus akan buka MX player, buka video. Oh yeah, kalau korang pakai free version, make sure tutup promoted app eh. So application ni quite annoying lah kata. So ni yang kita record tadi. Dan animation ada juga, aku boleh pilih. Kalau aku pro, aku akan ada macam-macam animation ni, drawer animation effect tau. So aku pilih yang paling simple aku suka, icon fade in dengan app animation adalah fade out. Itu je lah, yang tu memang aku paling suka lah. Dan search bar ni aku boleh buat, okay, daripada smart search bar ni kan, kalau aku tengok daripada feature dia, smart search bar ni kau boleh cari contact kau, application kau, Apple, file kau, Apple search, macam-macam. Itu sebenarnya, ini adalah Apple search. Dan smart search bar ni boleh juga cari dalam Google. Kau boleh pilih. Oh, iya ke? Dia boleh tak payah ni? Dia boleh integrate terus dalam Google search tu. Oh, really? Okay, Google macam pun. Macam Apple lah. Okay, Google pun boleh. Don't worry. Oh, syih, aku nak mati kau tu Google. Tapi, satu lagi features yang macam-macam boleh buat. Kalau kau nampak phone aku dengan phone kau dua-dua berbeza. Aku suka gesture. Dia nak kosong kat depan. Aku suka kosong. Sangat suka kosong. Dan benda yang aku suka paling troll kan. Okay, cuba kau buka kau punya home. Okay, kau buka home kau. Okay. Ada tulisan kat dia punya nama-nama. Macam message dia, message kat bawah. Aku punya just icon saja. Orang cakap, apa benda? Mana satu application aku nak buka ni? Mana gallery kau? Ha? Mana gallery? Aku tak tengok gallery. Pasal kalau aku guna phone sebelum ni pun, aku tak akan tengok tulisan. Aku akan tengok benda tu. Tapi dalam phone ni ada tiga jenis gallery. So aku macam, wait, ya ni bukan on. aku paling tak suka lah. Okay, talking for serious lah. Apa ni kau buat ni? Ha? Ini wallpaper dia boleh gerak-gerak.
kau beli dan Zoom, beli oh, Zoom. Oh ya, pasal yang ni dia buat smart kan? Tak boleh, janganlah Zoom sini. Okay. Bahaya. Bahaya. So basically yang ni lah, aku memang dari dulu lepas sekarang aku pakai aplikasi ni. Dah actually banyak lagi aplikasi yang aku nak promote aku. Bukan promote lah, nak suggest. Suggest. Untuk orang yang phone lembab. Contoh. Contohnya. Dan S3 aku pun pakai itu boleh jadi ringan. Pasal benda ni. So that's why aku nak tunjuk kalau ada orang nak sponsor ke dia. Dah tak ada dia. Orang ni pun dah kaya dah, apa nak sponsor-sponsor. So tak apalah, insyaAllah kita akan buat video lain. Who knows, kita buat yang audio player yang kau ajar aku tu. Who knows. Ya, yeah, who knows yang yang ni. Tapi itu like, aku tak tunjuk. Sampai kat sini pun tak tunjuk yang kat atas tu. Apa, Power M ah. Power M. So ada lagi. Tapi ada final words nak kasih untuk kita tutup video ni? No. Dengan laju dia cakap no. Final words aku senang ke? Cuba download, cuba main dia ni. Cuba try. Cuba try. Ingat, kalau nak main dengan apps ni, kena guna 2 jam. Bodoh kau. Aku ingat pendatang apa. So, tu je aku. Nanti kita akan cuba record lagi. Kalau serius, kalau kau rasa video editing macam ni okay, kau beritahu pasal aku ni testing. Uh-huh. Dan siapa ingat, siapa yang original subscriber aku akan ingat cara aku record macam ni. Satu yang nak promote. Okay. Tolong main Fate Go. What? Tolong main Fate Go. Besar dah main, tak ada member. Steve. Ada member aku. Aku tak nak main juga. Ya, yeah, bateri kau habis cair. Tahu tak apa, ini kena record pun aku rasa berapa. Oh my god. Yeah. Okay, so itu je lah. Bye-bye. Bye-bye.